pada saat jadi polisi sudah dibuat suatu ikrar atau perjanjian mementingkan kepentingan umum daripada pribadi, sehingga itu tertanam dalam diri kami sebagai anggota polisi. Yang kami lakukan adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada seluruh warga di muka bumi ini. Brimob sama Sabara, hari ini kita melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa. Kita melaksanakan tugas ini dengan baik dan tahap-tahap PHH kita lalui. Dan kita harus dengan kesabaran yang tinggi. Sabar, 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 dan sabar. Jelas? Jelas! Oke, laksanakan. Sukses! Selayang pandang Komisaris Besar Polisi Dionigio De Fatima SIK SH. Komisaris Besar Polisi Dionigio De Fatima SIK SH adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak tanggal 7 Januari 2021 menjabat sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota yang baru, yang mana sebelumnya dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Sugeng Haryanto SIK MHUM. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota, Komisaris Besar Polisi Dionigio De Fatima SIK SH adalah Kepala Satuan Brimob yang bertugas di Polda Metro Jaya. Doni adalah alumni Akademi Polisi tahun 1996 yang dinyatakan lulus dengan predikat baik, yang dikenal sebagai sosok polisi yang bersahaja, penuh kesederhanaan, dan pekerja keras yang memiliki moto, untuk memperoleh kesuksesan perlu perjuangan dengan keuletan. Pria kelahiran 23 Oktober 1972 ini dengan berbekal pengalaman dan memiliki kemampuan khusus seperti anti-teror, penjinakan bom, dan anti-anarkis menjadikan Doni kerap menjadi seorang pemimpin pasukan yang menjadi garda di depan Gegana Densus 88 dalam perjalanan sejarahnya sebagai tenaga bantuan operasional. Doni kecil mendapat banyak ilmu strategi perang dan membuat dirinya bercita-cita menjadi seorang polisi. Adapun riwayat Komisaris Besar Polisi Dionigio De Fatima SIK SH adalah sebagai berikut. 14 April 2011, Kaden A pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya. 25 Agustus 2017, dan Satuan Teror Pas Gegana Korpsbrimob Polri. 8 April 2018, Kasat Brimob Polda NTT. 11 Desember 2018 dan Satbrimob Polda NTT. Dan pada 2 Agustus 2019, beliau menjabat sebagai Dan Satbrimob Polda Metro Jaya. Selamat malam. Malam, malam, malam. Luar biasa. Pesan dari Bapak Kapolda kepada kita semua, tetap menjaga soliditas, sinergitas, dan tingkatkan dedikasi yang baik. Siapa lagi yang menjalankan tugas kalau bukan kita-kita? Kita diberi kepercayaan berasal dari daerah yang di ujung timur sana. Datang ke ibu kota, setidaknya kita bisa mengukir buah prestasi. Oleh karena itu, kita tunjukkan yang terbaik. Anak dari pasangan Ibunda Karmo Neka De Konsekau dan Ayah Handa Agustinho De Fatima, dalam memperketat pengamanan guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban,
menjelang aksi unjuk rasa pasca pemilu serentak 2019 di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia yang bertempat di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Dionisio De Fatima SIK SH memimpin langsung pasukan Brimob dari Polda NTT. Sekali melangkah pantang menyerah. Sekali tampil harus berhasil. Itulah yang engkau cerminkan di setiap langkah satuan ini. Yang pergi meninggalkan kenangan dan yang datang membawa secerca harapan baru. Selamat datang kepada Kapolres Metro Tangerang Kota, Komisaris Besar Polisi Dionisio De Fatima SIK SH. Kami seluruh jajaran Polres Metro Tangerang Kota berharap di atas kepemimpinan Bapak, Polres Metro Tangerang Kota semakin profesional, modern, dan terpercaya.